Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kemuhammadiyahan dari kampus Institut Teknologi Ahmad Dahlan ingin menyampaikan laporan dari hasil observasi kami dalam kegiatan pemberdayaan kaum duafa. Sebelumnya perkenalkan dulu nih dari kelompok saya, yaitu saya sendiri Kaid Sandi. Selanjutnya dari dan saya sendiri Indah Rohmah. Selanjutnya dan saya sendiri Arga Yuliardi. Dengan ini kami menyampaikan beberapa kegiatan yang ingin kami lakukan mencari duafa. Jadi di sini kami masing-masing memiliki 3 calon duafa, yang mana yang terpilih adalah Bapak Taufik. Nah seperti itu. Jadi yang kedua kita memilih duafa dan izin sama ketua RT-nya. Jadi di sini kami perjalanan ke arah rumah Bapak Taufik, yang mana beliau adalah target duafa kami yang akan kami bantu. Nah ini Bapak Taufik. Nah ini kondisi rumah Bapak Taufik sendiri. Dan yang ketiga, Dana Wilayah. Dan di sini kami membuat peta wilayah rumah Pak Taufik. Pencarian dana yang kami buat berbentuk flyer dan disebarluaskan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Selanjutnya ada belanja kebutuhan. Setelah terkumpulnya dana yang kita kumpulkan selama sekitar 2 mingguan, lalu kita membeli kebutuhan sehari-hari untuk Pak Taufik seperti beras, shampoo, sabun, juga mie instan, serta kebutuhan lainnya. Dan kita juga membeli peralatan bekerja untuk Pak Taufik di bengkel seperti kunci Inggris, tang, ember, dan juga lainnya. Dan yang terakhir, penyaluran. Setelah membeli semua kebutuhan untuk Pak Taufik, kita langsung bergegas ke rumah Pak Taufik dan juga akan ditemani oleh ketua RT setempat untuk mendampingi kita menyalurkan bantuan kepada Pak Taufik. RT 0203 Rawacana ya, mengucapkan banyak terima kasih buat adik-adik ini ya. Jadi dengan adanya program seperti ini, warga saya terbantu sekali gitu kan, yang tadinya malasnya kurang jadi ada gitu.